Informasi selanjutnya, pemirsa, Luca Marini jadi yang tercepat di tes MotoGP hari kedua di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Rider tim FR4060 Ducati itu mengungguli Marc Marquez. Rider tim VR46 Ducati Luca Marini menjadi yang tercepat pada tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Marini mencatat waktu terbaik 1 menit 31,289 detik. Adik Valentino Rossi itu unggul 0,192 detik atas Marc Marquez yang ada di posisi kedua. Sementara itu, sang juara bertahan Fabio Quartararo menyelesaikan sesi pramusim hari kedua di posisi keempat, selisih 0,275 detik dari Marini. Pada sesi kali ini, rider tim With You Yamaha RNF Andrea Dovizioso terjatuh saat melakoni tes hingga motor yang ditungganginya hancur. Dovizioso menjadi rider pertama yang mengalami crash di sirkuit Mandalika. Adapun pada hasil tes hari kedua, rider berusia 35 tahun itu berada di urutan ke-19. Sesi pramusim MotoGP di sirkuit Mandalika masih menyisakan satu hari lagi. Hari ketiga pramusim digelar pada hari Minggu dan dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah.